Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, pemirsa Nabawi TV, pecinta Kanjeng Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter manusia, selain seperti yang pernah saya sampaikan pada penjelasan sebelumnya, bahwa ada kalanya manusia itu baik dan mampu mengajak kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, orangnya baik dan bisa mengajak kebaikan kepada orang lain, tapi model ngajaknya berisiko. Ya kan? Ini kaitannya dengan kemiripan karakter manusia dengan pembagian air. Jadi ada kalanya air itu suci menyucikan. Yang kedua, suci menyucikan tapi makruh digunakan. Yang selanjutnya, ada kalanya karakter manusia itu adalah orangnya baik tapi tidak mampu mengajak kebaikan kepada orang lain. Ini mirip dengan sifat karakter air yang ketiga dalam ilmu fikih, yaitu tahirun ghairu mutahhirin, yaitu suci tapi tidak bisa dibuat menyucikan, tidak bisa dibuat berwudu, tidak bisa dibuat untuk menghilangkan hadas. Orangnya baik tapi tidak mampu mengajak kebaikan kepada orang lain. Ini karakter dan sifat air yang mirip dengan karakter dan sifat manusia. Air itu yang model tahirun ghairu mutahhirin itu disebut dengan ma'ul musta'mal. Air sedikit yang sudah digunakan untuk berwudu, sementara airnya itu tidak sampai pada ukuran dua kullah, batas minimum dalam air. Ini mirip dengan karakter manusia. Orangnya baik, suci, tapi tidak bisa menyucikan orang lain, tidak bisa mengajak kepada orang lain. Nah, ini ya berarti tidak bisa berdakwah dengan baik karena tidak bisa mengajak kepada orang lain. Yang ideal itu adalah ya di samping orangnya baik juga mengajak kebaikan kepada orang lain. Yang terakhir, sifat dan karakter manusia itu ada kalanya mirip dengan pembagian air yang nomor 4 dalam fikih, yaitu ma'u mutanajjisin, air yang terkena najis. Air yang terkena najis itu disebut dengan ma'ul mutanajjis, air yang terkena najis. Karena al-aslu pada asalnya air itu suci. Tapi kalau terkena najis, berarti menjadi najis. Al-aslu manusia itu hakikatnya lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, yuladu alal fitrah. Lahir dalam keadaan suci. Tapi kalau sudah terkena najis, ya kan? Berarti ia tergolong orang yang dalam tanda petik tidak baik. Mirip dengan air mutanajjis. Yang semula suci, cuma karena terkena najis, maka menjadi najis. Tidak bisa dibuat berwudu, tidak bisa dibuat nyuci baju, tidak bisa dibuat minum karena mutanajjis. Lah manusia yang karakternya yang seperti yang nomor 4 ini, berarti orangnya tidak bisa dibuat apa-apa. Orangnya tidak bisa digunakan. Karena memang dia sendiri sudah tercampur dengan barang najis, sering mabok, sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, sering melakukan dosa besar, maka disebut dengan air mutanajjis atau manusia yang dalam tanda petik dalam keadaan kotor. Bagaimana pemirsa Nabawi TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar yang semula air mutanajjis itu menjadi suci? Maka tambahkanlah dengan air yang bersih sehingga menjadi banyak, sehingga najisnya menjadi hilang. Sama dengan manusia, ketika yang semula manusia itu berlumuran dengan dosa, maka bertaubat, kumpul dengan orang saleh,
ya kan, sering baca Al-Quran, maka yang semula dirinya kotor maka menjadi suci karena ditembel, disulam dengan amal ibadah. Mudah-mudahan kita pemirsa Nabawi TV, pecinta Nabi, kita tergolong orang-orang yang selalu menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan dirinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.